Soal berikutnya, ini 1 kurang 3 per 8. Nah ini, berarti yang isi 8 di bawah. Kemudian yang di atas 8 kurang 3, hasilnya 58. Nah, jadi trik jitunya untuk memudahkan per 7 ya. Karena 1 kurang 57 itu 1 itu 7 per 7. Jadi 7 kurang 5 saja. Jadi 2 per 7. Nah, cepat, cara cepatnya. Gini juga 3 per 4. 1 kurang 3 per 4. 4-nya ke bawah terus. 1 itu sama dengan 4 per 4. Jadi 4 kurang 3 aja langsung. Jawabannya adalah 1/4. Kita masuk ke yang berikutnya, ini yang nomor 4, 4 kurang 2 per 7. Jadi kita pecahkan dulu supaya mudah. 3 tambah 1 kurang 2 per 7. 3 tambah 1 kan 4. Kurang 2 per 7. Ini untuk memudahkan kita saja jalannya. Jadi 1 itu sama dengan 7 per 7. 7, 7 kurang 2, 5, jadi 5 per 7, 3 tadi langsung di depan, jadi jawabannya adalah 3, 5 per 7, ya, seperti ini, sudah benar, cukup mudah kan, 5 kurang 3 per 5, ini sama juga, 5 tadi kita buat menjadi 4 tambah 1 dulu, kurang 3 per 5. 1 itu 5 per 5, berarti 4 tambah 5 per 5 kurang 3 per 5 itu. Jadi 5 kurang 5, dulu kita catat, 5 ini kurang 3 saja. 5 kurang 3 kan 2, 4 turun aja langsung, jadi 4, 2 per 5. Seperti ini jawabannya. Sudah benar, sangat mudah. Triknya aja itu untuk jalannya untuk kita memudahkan berhitung. 1/5 tambah 1/6. Nah, ini bagaimana kita menjumlahkan seperti ini. 5 tambah 6, 11. Kemudian, 5 kali 6, 30. 11 per 30. Kemudian, seperti ini. 1/3 tambah 1/7. 3 tambah 7 dulu. 10. Kemudian 3 kali 7 untuk pernya. 10 per 21. Nah, ini jawabannya. Begitu juga yang berikutnya. Soal 4 kali tambah 1/5. 4 tambah 5, 9. Pernya 4 kali 5, 20. 9 per 20. Begitu juga 1/6 tambah 1/3. 6 tambah 3 dulu, 9. Pernya 6 kali 3. Hasilnya 18, 9 per 18, ini sudah benar. Masih bisa dikecilkan lagi menjadi 1/2. Baru benar jawabannya.